pagi, non jemur, non mandi, full kerodong, pokoknya sampai mal, sampai jam 7 malam baru dibuka. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. Sore, Bang Wildan. Sehat? Alhamdulillah. Sekarang atau hari ini Sukos Dharma Flat Bogor bawa amunisi cuma satu semesta. Mantap. Hari ini udah berapa kali naik? 5 kali. Untuk sementara juara? 1-5 kali semuanya. Mantap. Lapor dulu bos. Bosku mantap. Bos Kevin hari ini ada kabar? Senang ya? Alhamdulillah. Oke, Bang, SM atau semesta? Ya. Sejarahnya itu berarti burung dari Bang? Dari Bandung Tekoperan. Tekoperan. Iya. Tekoperan udah berapa lama? Udah 3 bulan lah. 3 bulan. Iya, kurang lebih 3 bulan. Oke, Bang. Boleh diceritain, Bang, apa sejarah Tekopernya itu SM seperti apa, Bang? Awal mulanya sih kebetulan lihat di jantangan burung. Lihat langsung ya. Ya, lihat langsung di jantangan, burung memang kelihatan ada bakat dari durasi. Terus birahinya stabil waktu pantau di gantangan, lumayan dia kuat beberapa sesi, cuma durasi memang belum top keluarnya. Oke, langsung laporan ke bos? Iya, bos Kevin. Gimana, Bang, ceritanya langsung laporan ke bos Kevin? Apakah langsung jatuh cinta atau gimana, Bang? Alhamdulillah, waktu laporan si bos langsung jatuh cinta untuk mengambil SM. Oh, gitu. Iya. Gak banyak lama, langsung di? Di Tekoper. Oke. Waktu Tekoper berarti 3 bulan ya, Bang? Iya. Itu udah ada jemperan, apakah masih single, Bang? Udah ada jemperan yang awalnya ada. Oke. Hanya jemperan saja, Bang? Ya, jemperan saja. Gak ada pasangan? Gak ada, gak ada. Oke, lanjut, Bang, Tekoper. Di waktu di Tekoper, burung masih durasi sih baru 1 menit setengah. Paling top 2 menit, tapi itu jarang keluar. Setelah itu diganti jemperan. Diganti jemperan. Alasannya, Bang? Karena dilihat di gantangan si burung kurang ngotot. Kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Oke, siap. Diganti jemperan, warnanya itu sama apakah dibedain? Sama, jemperannya masih warna yang sama. Warna sama. Sama. Oke. Kita mungkin simpelnya enggak mau ribet lah. Iya, betul. Iya. Kebetulan udah di Tekoper 3 bulan diganti jemper, alhamdulillah langsung cocok. Ya, alhamdulillah langsung cocok. Gak neko-neko. Gak neko-neko. Sampai sekarang. Oke, siap, Bang. Untuk mengenai durasi, tadi awalnya itu waktu sebelum Tekoper ya, 1 menit kurang lebih. Ya, kurang lebih 1 menit up. Nah, untuk sekarang durasi? 5 menit. 5 menit di gantangan. Oke. Bang, kenapa bisa gitu, Bang? Apakah ada rahasia? Kebetulan memang bakat burungnya memang udah ada durasi dari awalnya. Terus si burung mungkin karena semakin sering digantang, dilatih mungkin dia jadi merar durasinya. Semakin mapan? Iya, semakin mapan. Oke. Untuk rahasianya mungkin, Bang, ada faktor nambahin durasi apa gimana gitu kan. Ini kalau ngobrolin secara waktu singkat lah. Yeah. Apa, 3 bulan yeah. Ya, itu bisa sampai 5 menit lah gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau untuk rahasia sih nggak ada sih, rawatan masih normal, cuma pup rodong, mandi malam paling. Pokoknya nggak ada rahasia. Nggak ada rahasia. Serius ini. Serius. Oke, siap, Bang. Lanjut, Bang, ke rawatan di rumahnya seperti apa, Bang? Rawatan di rumah harian pup rodong, mandi malam. Oke, kita bahas dari paginya, Bang. Biar teman-teman di sini gak pernah penasaran. Ya. Oke, Bang, pagi gimana, Bang? Pagi non jemur, non mandi, full kerodong, pokoknya sampai mal, sampai jam 7 malam baru dibuka. Hanya jam 7 malam. Malam dibuka untuk mandi. Mandi malam. Iya, mandi malam. Oke, basah kuyup, Bang. 1 liter. 1 liter. Iya. Oke, cukup malam aja. Iya, malam aja mandinya. Oke, siap-siap. Lanjut, Bang, apakah tadi pagi apa? Paginya turun timbun, Bang? Kalau mau ke gantangan, burung diimbun. Oh, berarti kita ngobrolin nanti kalau misalkan settingan di gantangan, yeah. Kalau embun itu. Iya. Yeah. Yeah. Ada lagi, Bang, rawatan hariannya? Nggak ada sih, simpel burungnya. Puding? Nggak dikasih ekstra puding. Tanpa ekstra puding. Pakan polos. Pakan polos. Oke, oke. Tanpa jemur tadi ya? Tanpa jemur. Oke, Bang. Berarti untuk rawatan hariannya cuma segitu aja? Ya, segitu aja. Lanjut, Bang. Settingan gantangan. Di gantangan enggak disetting sih, cuma full kerodong doang. Full kerodong. Full kerodong. Oke.
kalau misalkan pengetahuan saya ya, mungkin kuncinya itu hanya di jemperan ya. Ya. Oke, settingnya untuk settingnya di tangannya. Iya, betul. Ya. Ada lagi, Bang? Settingannya? Enggak ada sih, paling gitu doang. Simpel burungnya. Jauhin dari gantangan apa gimana? Enggak sih, dia mah simpel burungnya, enggak dekat gantang juga enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Oke, Mas. Hari ini kita ada di Kopdar Pasir Bogor, Mas. Ya, betul. Cuaca cukup ekstrim nih. Iya, hujan. Hujan deras ya. Iya, tapi terasa cerah alhamdulillah. Suaranya. Iya. Terus Mas, ini mengenai cuaca, apakah ada yang dibedain untuk mengenai settingan di gantangan? Enggak sih, mau cuaca panas atau hujan tetap sama. Iya, sama. Oke. Untuk mengenai settingan di gantangan, apakah ada ekstra puding? Enggak nemu ekstra puding di gantangan. Enggak ada. Tapi kadang kalau burung kelihatan ngapal di gantangan, sering dikasih timun. Timun aja? Iya, betul. Lihat kondisi burung? Enggak, kondisi burung. Oke, siap. Terus mengenai posisi di gantangan, Mang, apakah itu namanya juga burung ya? Iya, betul. Ada keganggu gak, Mang, sama burung yang lain atau gimana? Alhamdulillah selama ini enggak pernah keganggu sih. Alhamdulillah stabil. Siap. Berarti untuk settingan ada lagi, Mang? Nggak ada sih, gak cuma ada, segitu. Serius ya? Serius. Mungkin ada rawatan istimewa, apakah settingan yang beda dari yang lain? Nggak ada sih. Bisa sharing untuk teman-teman, Mang? Nggak, cuma itu doang. Oke, siap-siap, Mang. Untuk hari ini 5 kali naik? Naik, 5 kali naik. Kebetulan juara? 5 kali. Untuk tadi, 1 kali pukulnya, Mang? Tadi nyaris 3 kali naik dari awal sampai akhir 3 kalinya. Tuntas. Tuntas. Itu penjurian berarti? Penjurian 5 menit. 5 menit. Nah. Tadi saya lihat disawer sama aduk. Iya, betul, disawer. Berarti 3 kali disawer atau? Disawernya 2 kali. 2 kali. Iya. Lupa, karena yang 1 kalinya kurang 30 detik, cuma 4 menit 30. Oke, siap-siap, Mang. Kata-kata untuk hari ini, Mang, buat Bos Kevin yang punya apa pemilik burung ini. Pokoknya untuk Bos Kevin, wani meja kak. Mantap, mantap. Doa dari saya, mudah-mudahan burungnya stabil. Amin, amin, amin. Dan untuk Bos Kevin dan bosku ini, apa, sehat selalu. Ya, amin, amin. Oke, siap, 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 Mam. Siap. Mam, untuk event selanjutnya kemana, Mam? Sekarang udah lumayan lah, ada event Kopdar kemarin Solo. Kita berangkat, alhamdulillah masuk burung, terus Kopdar Fighter Bekasi, terus Piala Danrem Tangerang. Rupanya udah lumayan lah. Iya. Untuk event kedepannya, Mang? Event ke depan rencana kalau burung masih stabil mungkin naik di Garut. Garut ya. Garut Kopdar Fighter Garut. Oke, berarti bulan Desember. Desember. Mudah-mudahan burung makin stabil. Makin stabil. Oke, siap-siap, Mang. Saya ulangi lagi, Mang, pertanyaannya, Mang. Apakah settingan di gantangan terus perawatan di rumah ada lagi gak, Mang, yang dirahasiain? Gak ada sih, alhamdulillah burung gak tanpa rawatan yang lain-lain, alhamdulillah. Kalau misalkan begitu gak ada lagi rawatannya, saya terima kasih banyak. Ya, siap, Mang Wilan. Semesta ya. Semakin stabil. Siap, amin, makasih. Semuanya sehat selalu ya. Siap, amin, amin, amin. Siap, Mang. Siap, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah.